فيها and
Karena Rasul tidak merasa sukses
dan tidak merasa berhasil kalau beliau hanya berhasil sendiri, lantas umat selanjutnya sirna dan musnah. Terbukti bahwa umat-umat sebelum beliau, jika setelah nanti mereka wafat, satu dua generasi sirnalah ajaran dan tuntunannya, membutuhkan tuntunan Nabi yang lain. Berbeda dengan sang Nabi yang telah diberi oleh Allah fathah mubinah, yaitu keberhasilan yang berkesinambungan, keberhasilan yang sebaik-baiknya, semakin hari umat beliau bukan makin berkurang tapi semakin bertambah. Semakin hari umat beliau sallallahu alaihi wasallam semakin banyak. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Para mufassir membuka makna kalimat yang kedua ini, dan Allah mengampuni dosamu yang terdahulu dan yang akan datang. Sebagian menafsirkan maknanya adalah dosa para sahabat beliau sebelum kebangkitan sang Nabi, dan dosa umat beliau yang akan datang, karena kesemuanya akan menemui syafaatul ulama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaghfir laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa yansuruka Allah nasran 'aziza. Hadirin hadirat, dan Allah akan menyempurnakan untukmu kenikmatan. Maksudnya apa? Keberhasilanmu dan keberhasilan para penerusmu di dunia hingga akhirat dengan keberhasilan yang abadi. Wa yutimmu 'alaikum ni'mati, dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu menikmati alaika wa yahdiyaka siratan mustaqim, dan dia Allah akan menunjukkanmu ke jalan yang lurus. Oleh sebab itu diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazal ta'ifah min ummati zahirin hatta ya'tihum amrullah wa hum zahirun. Tiada akan habis-habisnya umatku itu, sekelompok dari umatku terus ada dalam kebenaran, dalam kemuliaan, dalam keluhuran, tidak bisa dipasti habis. Sebagaimana umat-umat terdahulu pasti ada, wahum zahirun, mereka terlihat jelas, tidak terlalu sulit mencarinya. Kelompok-kelompok membawa kebenaran dan keluhuran dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta ya'tiyakum amrullah wa hum zahirun. Sampai nanti mereka sampai di padang mahsyar, mereka masih tetap terlihat dan ada. Imam Ibn Hajar di dalam Fathul Bari di syarah Sahih Bukhari menjelaskan makna hadis ini, bahwa tiada akan ada habisnya sekelompok umat di mulia ini yang terus membawa kemuliaan, dan mereka tidak tersembunyi tapi terlihat jelas, muncul pada setiap waktunya ada kelompok-kelompok mulia yang membawa kebenaran sampai nanti akhir zaman. Dan kelak akan lebih terlihat dan jelas di padang mahsyar para pengikut Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pecinta Rasulullah. Jalani Allah wa iyyakum minhum. Hadirin hadirat, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan gundah, hingga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bersalam kepadanya tidak dijawab satu dua kali. Yang ketiga, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam di waktu subuh itu berkata, "Unzilat alayya al-laila suratun ahab ilayya mimma tala'at 'alayya asy-syams." Sungguh telah turun kepadaku satu surat yang agung, kata Rasul, yang aku gembira dengan turunnya surat itu lebih daripada terbitnya matahari, dari gembiranya sang Nabi. Surat apakah ya Rasulullah? Rasul berkata, inna fatahna laka fathan mubina yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuruka Allahu nasran 'aziza.
surat Al-Hijr, dan Allah akan memberimu pertolongan dengan pertolongan yang mulia, pertolongan yang dahsyat, pertolongan yang hebat, bukan hanya untuk sang Nabi, tapi juga untuk para penerusnya. Karena kalau seandainya hanya pertolongan untuk sang Nabi, maka tentunya pertolongan itu tidak sempurna, karena sesudah Rasulullah SAW wafat selesai, tidak ada lagi pertolongan untuk para penerusnya, karena para penerusnya adalah bersambung cita-citanya dan perjuangannya dengan sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka pun merupakan terkena dan terikat erat dengan hal ini. Hal ini disebutnya hukum tabi'iyah, dari itu bersamaan. Bagaimana Rasulullah SAW jika sampai ke Arsyur Rahman, sampai ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul tetap dengan sandarnya. Jika Nabiullah Musa menghadap Allah di bukit Kursina, Allah katakan ikhla'na alaik ya Musa inna kabiwati mugaddas lituwa. Wahai Musa, buka kedua sandarmu, rompahmu buka, kau sedang berada di lembah yang suci. Sang Nabi sampai ke Arsyur Rahman tidak diperintah untuk membuka sandarnya. Bukan berarti sandarnya lebih mulia dari seluruh makhluk. Bagaimana Jibril tidak bisa naik, tapi kok sandarnya Rasul bisa sampai ke hadratullah? Hingga muncul satu syair, mana sih yang lebih mulia Jibril atau sandarnya Rasul? Kok sandarnya Rasul bisa sampai ke hadratullah? Jibril tidak bisa tentunya diberi oleh Islam. Hadirin, sandal hanya terbuat dari kulit kambing yang tidak ada artinya, tapi masalahnya karena terikat di kaki Sayyidina Muhammad. Ini adalah hukum tabi'iyah. Hukum tabi'iyah tentunya pakaiannya Rasul yang dipakai beliau, tentunya bukan lebih mulia dari semua makhluk, tapi karena hukum tabi'iyah, yaitu terikat terpakai pakaian sang Nabi. Dan kalau sandal yang terikat di kaki beliau bisa sampai ke hadratullah, lebih dari jiwa yang terikat pada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dengan surat Allah Nasran Al-Hijjah, Allah akan memberimu pertolongan dengan pertolongan yang dahsyat. Maka semua umat ini yang selalu berusaha membenahi diri, yang berusaha untuk semampunya membenahi hari-harinya, memperindah hari-harinya, maka dia akan dalam cahaya pertolongan dahsyat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cahaya kesuksesan, keberhasilan sangat dekat padanya. Karena apa? Karena ia kebagian dari biasnya cahaya ayat yang turun minna fatahna laka fatham mubina. Rasul tidak mau memecah beliau dengan umatnya. Dimanapun dan kapanpun, saat-saat apapun, selalu umati-umati. Sekarang bermaut umati-umati. Bangkit dari hadapan mahsyar, kalimat pertamanya umati-umati. Hadirin hadirat, sampai ketika di hadapan Allah pun beliau tetap melibatkan umat beliau. Jika Allah berfirman, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, Rasul menjawab, Assalamualaikum. Salam Madina wa ala ibadillahi salihin. Salam sejahtera untukmu hai Nabi, kata Allah, dan rahmatnya Allah dan keberkahan. Maka Rasul menjawab, salam sejahtera untuk kami. Kami maksudnya aku dan umatku, wa ala ibadillahi salihin, dan semua hamba Allah yang salah itu bangga dia Rasul. Diterima salamnya Allah itu, dipecah untuk seluruh umatnya dan hamba Allah yang salih. Tidak lepas jiwa sang Nabi dari umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam hingga saat sakratul maut pun, seraya berdoa kepada Allah, Allahumma syaddid alayya mauti wa khafif ala ummati. Wahai Allah, petikkan sakratul mautku dan ringankan untuk umatku. Demikian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Rasul memberikan satu tuntunan mulia. Dengan hadis ini kita mendapat peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat sang Nabi, inna a'zamal muslimina yawman man sa'ala an shay'in lam yuharram ahurrima li ajli min ajli mas'alatihi.
dari riwayat Sahih Bukhari dan juga bersabda sebesar-besarnya doa dosa seorang muslim pada muslim lainnya itu adalah orang yang mempermasalahkan hal yang tidak diharamkan jadi diharamkan gara-gara dia mempermasalahkannya. Hal seperti ini kata Rasul, a'zam al-muslimin jurman, kejahatan muslim kepada muslim lainnya. Ini harus berhati-hati. Muncul saudara-saudara kita di masa ini yang terus melarang hal-hal yang boleh, hal-hal yang mulia dilarang, hal-hal mulia dikatakan syirik, dikatakan bid'ah dan lain sebagainya. Boleh tidak ziarah di hari lebaran? Tentunya ziarah mau di siang hari, di malam hari, mau lebaran, mau puasa, mau kapanpun ziarah sunnah. Rasulullah sabda, untuk mana Tuhan ziarah di kubur berjuluhan. Aku sudah melarang kalian ziarah kubur kata Rasul, tapi sekarang kalian berziarahlah, menunjukkan ziarah kubur itu sunnah, mau siang hari, siang malam, hari dan kapanpun. Maka orang mau ziarah di bulan puasa silakan, mau ziarah di bulan Rajab takobal, mau ziarah di hari lebaran tidak ada larangannya. Muncul orang-orang yang mengatakan tidak ada nasnya dalilnya ziarah di hari lebaran, tentunya ziarah kapanpun boleh, kalau mau dilarang mana dalilnya? Hadirin hadirat, hati-hati terjemah hadis ini. Orang-orang yang mempermasalahkan hal yang tidak dilarang sampai jadi dilarang gara-gara dia mempermasalahkannya. Orang kumpul baca salawat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berzikir bersama, dikatakan bid'ah, dikatakan syirik, dikumpul bersama, zikir bersama Rasulullah tidak pernah memperbuatnya. Masya Allah, berapa puluh hadis riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan lainnya yang menjelaskan tentang zikir berjamaah, di mana Rasulullah Subhanahu wa Taala berfirman, "Mandzakarni fi nafsihi dzakartuhu wa dzakartu man dzakarni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa man dzakarni fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairu minhu." Hadis Qudsi riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa barang siapa yang menyebut dan mengingatku dalam dirinya, aku pun mengingatnya dalam diriku. Barang siapa yang mengingatku dalam keramaian, aku mengingatnya dalam keramaian yang lebih banyak, yaitu para malaikat penjaga Rabbi. Jadi berzikir bersama adalah hal yang sunnah dan mustahab. Dan Rasul juga banyak menyampaikan hadis-hadis tentang orang yang berkumpul di alam berzikir, para malaikat diturunkan. Hadis ini sering saya sampaikan. Sampai Rasul berkata, "Ushikukum malaikati ini qadrafaulahum." Allah berfirman dalam hadis Qudsi riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, "Wahai para malaikat, kujadikan kalian saksi, sungguh Allah Aku sudah mengampuni dosa mereka." Itu hadirin hadirat, kelompok-kelompok zikir bagaimana dikatakan bid'ah. Berzikir bersama dengan satu suara menyebut ya Allah, ya Allah. Rasul tidak pernah berbuat seperti itu. Masya Allah, zikir berjamaah mau ditanya lagi caranya bagaimana? Zikir berjamaah, zikir bersama. Adakah satu hadis melarang sebutan nama Allah digemuruhkan? Bukankah panggung-panggung maksiat orang mengeluh-eluhkan, menggemuruhkan nama orang yang tidak pernah sujud kepada Allah? Bukankah mereka yang lebih berhak ditentang? Apakah salah jika seseorang menggemuruhkan nama Allah? Salahkah jika kita berkumpul untuk mengeluh-eluhkan keagungan nama Allah? Sungguh nama Allah lebih berhak digemuruhkan dan diangkat dari semua nama makhluk lainnya. Sungguh Allah mencipta seluruh makhluk dan namanya lebih berhak disebut dan digemuruhkan daripada nama makhluknya. Sebab itu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita tidak mengurangi mereka berkumpul dalam berdosa-dosa dan kemaksiatan. Tapi jangan salahkan kelompok yang mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, digemuruhkan dan diagungkan. Demikian banyak pula hal-hal yang muncul pelarangan-pelarangan baru pada hal-hal itu tidak dilarang. Jadi semua perbuatan itu hadirin adalah boleh terkecuali yang ada larangannya.
kita sholat 4 waktu, 5 waktu, tambah jadi 6 waktu. Itu yang tidak bisa. Demikian pula puasa Ramadan, tambah puasa wajib jadi puasa Syawal Ramadan. Itu tidak bisa. Tapi kalau perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kebaikan, berkata Imam Ibn Rajab, Syekhul Islam Wabarakatuh Imam, di dalam kitabnya yang berulung oleh kitab, bahwa firman Allah yang mengatakan inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wan ha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Beliau mengatakan ayat ini tidak menyisakan satu kebaikan kecuali sudah diperintah oleh Allah. Apakah sudah ada di masa Nabi atau belum ada? Dan ayat ini juga sudah melarang semua hal yang buruk. Apakah sudah ada di masa Nabi atau belum ada? Itu ayat sudah menjadi sumber yang hukum untuk menjadi penjelas mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Hal yang baik sudah diperintah oleh Allah, tidak ada di masa Nabi atau belum ada. Hal yang buruk sudah dilarang oleh Allah, belum ada di masa Nabi atau sudah ada. Jadi ketika belum ada di masa Nabi, jadi tidak dilarang. Artinya tidak. Kalau dilarang, berarti tidak. Kemudian ketika ini tidak demikian berhiasnya, karena itu melakukan. Hadirin-hadirat, demikian pula hal-hal yang mulia yang belum ada di masa Nabi, seperti penjilidan Al-Quran Al-Karim. Al-Quran itu dikumpulkan dalam satu penjilidan belum di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana riwayat Sahih Bukhari. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, jika terjadi pembunuhan Ahlul Yamamah, orang yang hafal Quran, kejadian di kejadian hari Yamamah itu dibantai banyak para sahabat yang hafal Al-Quran. Maka berkata Sayyidina Umar kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wahai Khalifah, lebih baik ini Al-Quran kita satukan jadi satu buku saja. Karena sebelum itu belum disatukan jadi satu buku. Tertibnya sudah ada dari masa Rasul. Rasul sudah katakan ini ayat Anu, taruh ayat ini di surat Anu. Itu aturannya dari Rasul semua. Yang pertama Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah dan selanjutnya. Tapi penjilidan dari satu buku tidak ada perintahnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat menghafalnya, ada yang menulisnya di kulit unta, ada yang menulisnya di dinding dan lainnya. Bagian besar menjaga dengan hafalan. Maka Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Ai para khalifah yang dia tahu Rasulullah. Di mana aku berbuat satu hal yang Rasulullah tidak perbuatnya? Kau mengatakan Quran menjadikan satu buku, dibukukan dari satu sumber begitu. Rasulullah tidak memerintahnya." Maka Sayyidina Umar berkata, "Wallahi Nabi hilafah." Dan ini kebaikan. Kalau sampai nanti orang-orang yang hafal Al-Quran terus wafat dibantai dan habis, generasi sesudah kita tidak mengenal Al-Quran, kau bertanggung jawab oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Maka berkatalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, hatta insya'ah sadri. Akhirnya aku tenang. Datang kepada saya Zaid bin Thabit, orang yang rajulun ghairu mutta'am, orang yang dipercaya. Wahai Zaid, kau orang yang baik kami ketahui. Mulai saat ini perintahkan kau menulis menyalin Al-Quran. Dari riwayat semua sahabat banyak yang hafal Al-Quran di masa itu. Salih, jadi Nabi berkata, tidak ada tugas lebih berat dariku. Lebih baik aku ditinggi dulu daripada harus menjelis Al-Quran yang kering kalamullah SWT. Maka saya Nabi menulisnya. Maka baru selesai dan diresmikan di masa Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, maka disebut Mus'haf Uthmani, yaitu diresmikan di masa Khalifah Uthman, diakui oleh seluruh para sahabat, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Hasan, Sayyidina Abu Abbas dan lain sebagainya, yang mengakui Mus'haf Uthmani sebagai memang kalam Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah banyak dihafal oleh para sahabat, cuma baru dituliskan. Jadi kalau semua hal yang baru itu tidak boleh, berarti Al-Quran yang kita pakai tidak boleh. Karena itu Rasulullah tidak perintahkan untuk dibukukan. Rasulullah suruh dihafalkan bukan dibukukan. Namun kita membukukannya, lalu kemudian baru dikasih harakah. Mulai jadi Nabi Nabi Balik, cabari titik-titiknya, mana mur, mana sa, mana ta. Itu tidak diketahui sebelumnya. Cabari, orang-orang sahabat ngerti. Nanti orang-orang
sampai ditambah mana kiri, mana hak, kalau hak, ditambah titiknya di atas, titik di bawah, demikian. Dan terus kemudian di masa Khalifah selanjutnya Umar bin Abdul Aziz yang diwajibkan pada Khalifah ini kasih harakah, tahap, kasrah, tomah. Sebelumnya tidak ada harakatnya. Orang dari luar bangsa Arab tidak tahu mana ini jadinya ini fathah atau kasrah atau tomah. A atau I atau U itu setiap akhiran kalimatnya diberi kasrah pada tomah kasih harakah. Demikian nanti anda semakin ke sini orang banyak yang di luar kaum bangsa Arab yang mengikuti Islam. Tidak tahu artinya. Tulislah tafsir Al-Quran terjemahnya. Tambah ke sini, tulis lagi tafsirnya. Nanti orang salah menafsirkan ayat ini. Mulai Imam Qurtubi menafsirkan, Imam Tabari, Imam Ibn Kathir, para imam menafsirkannya. Ini ayat kaitannya dengan hadis ini. Ini ayat maksudnya ini. Jangan sampai orang mengatakan, oh ini Al-Quran bertentangan. Di sini bilang begini, di sini bilang begini. Tidak begitu, diperjelas hadis-hadisnya, asbab nuzulnya, asbab wuridnya. Demikian itu semua tidak diperintah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal seperti itu boleh karena kebaikan. Kalau dilarang, bagaimana manusia memahami Al-Quran? Jadi, kalau bicara Al-Quran, demikian hal lainnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi inni la akhsha 'alaykum asy-syirk min ba'di, walakinni akhsha 'alaykum man tanaba sufi fa." Demikian riwayat Sahih Bukhari. Demi Allah kata Rasul, aku tidak takut kemusyrikan menimpa kalian. Yang kutakutkan kalian berhutang ke duniawian. Di zaman sekarang kalau muncul sebentar tiap syirik dan syirik, katakan katanya Rasul sudah tak takut syirik dari dulu. Kalau saya bicara syirik-syirik, Rasul sudah bilang, Wallahi, demi Allah, aku tidak takut kemusyrikan menimpa kalian. Tidak usah takut semua perbuatan syirik-syirik. Rasul sudah katakan, demi Allah, aku tidak takut syirik menimpa kalian. Apa yang takutkan Rasul? Walakini aksyaan tanah pasuhi. Yang ketakutkan kalian berebut ke dunia. Apa ini? Ini jawaban untuk kelompok yang selalu memusyrikkan muslimin musliman. Ini musyrik, itu musyrik, muliakan Nabi musyrik, tawasul musyrik, sejarah kubur musyrik. Lihat negara mereka. Mereka berebut ke dunia dengan mendatangkan pasukan-pasukan non-muslim untuk menghajar saudara muslimnya sendiri. Berebut ke duniawian sudah dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku tidak takut syirik menimpa kalian. Yang menakutkan kalian berebut ke duniawian, saling hantam untuk berebut ke duniawian, datangkan pasukan Amerika Serikat untuk menghantam negara muslimnya sendiri, dibayar pasukan dari luar negeri untuk menghantam membantai saudara muslimnya sendiri. Rasul sudah berkata, ini aksya dengan pasukliha. Aku takut kalian berebut ke dunia yang saling hantam. Inilah jawaban dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, demikian riwayat Sahih Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa yang akan terjadi dan tuntunan-tuntunan mulia kepada kita. Namun saudara-saudara kita yang terjebak pada kerusakan akidah itu bukan untuk dimusuhi, tapi untuk dibenahi. Kalau teman kita, sahabat kita sakit, bukan dibunuh, tentunya diobati. Dan begitu hadirin-hadirat, jangan dimusuhi, jangan diperangi. Rangkul mereka kepada kebenaran semampunya, berhasil atau tidak, kalau sudah dapatkan pahalanya. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, juga muncul pertanyaan pada saya banyak tentang masalah masalah yang disebut dipertanyakan banyak adalah masalah isbal. Isbal adalah meninggikan celana atau sarung atau pakaian di atas malakabi. Berlandaskan dalil la yadurullah liman yadurru dawahu khuyala. Allah tidak mau melihat, maksudnya Allah benci pada orang yang pakaiannya menjulur, mencelai sampai bawah mata kaki. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari. Orang yang memahami mengatakan itu sepotong-sepotong memahami hadis.
karena riwayatnya di dalam Sahih Bukhari bahwa ketika Rasul mengucapkan itu la ilaha illallah man yajar taubahu fa yalah, maka berkata Abu Bakar Siddiq ya Rasulullah, maka itu jelas lebih dari mata kaki. Rasul berkata, jangan kesana dari sertu yalah, kau berbuat itu bukan untuk karena fa yalah itu sokong. Jadi di masa lalu bukan masa sekarang, masa lalu orang itu diketahui kaya atau miskin dengan pakaiannya. Kalau pakaiannya di atas mata kaki itu rata-rata orang-orang yang miskin. Kalau pakaiannya menjelang panjang di bawah mata kaki sampai ke tanah itu rata-rata orang kaya. Kenapa? Karena selalu naik kereta, selalu naik kuda, tidak pernah jalan, selalu jalan saja di atas karpet saja. Ya, tapi kalau orang susah, ya pasti jalan kaki. Karena tidak mungkin pakaiannya menjelak, pasti pakaiannya di atas mata kaki. Jadi semacam tren di masa itu. Jadi kalau pakaiannya yang panjang itu menunjukkan ini orang kaya, kira-kira. Kalau pakaiannya di atas mata kaki, di atas mata kaki berarti orang yang tidak punya ini yang tidak disukai oleh Rasul. Kalau zaman sekarang, hal itu tidak dipakai lagi. Pakaian yang menjelang ke bawah atau di atas mata kaki, orang miskin dan kaya memakainya. Maka hal itu tidak menjadi larangan. Yang dilarang adalah karena ialah terbukti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengadu kepada Rasulullah, aku memakai seperti itu. Rasul berkata, kau membuatnya bukan karena kesombongan. Demikian yang dimaksud adalah kesombongannya. Demikian jelaskan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari di syarah Sahih Al-Bukhari. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, juga yang sering dipertanyakan adalah masalah tato. Masalah tato tentunya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tato itu karena menghalangi wudu dan mandi wajib kita. Pakai tato itu tidak sampai air wudu ke dalam tubuh dan juga air mandi besarnya ke dalam kulit. Maka hal itu dilarang oleh Nabi Israel Zadda'la'an Allahul Wasimah wal Mustawjimah. Allah Subhanahu wa ta'ala murka orang yang memakai tato dan orang yang bekerja untuk mentato. Tapi kalau sudah dipakai tatonya lalu dia bertaubat, gimana? Tidak bisa dihilangkan. Bagaimana dengan wudunya? Wudunya tidak sah, mandi besarnya tidak sah. Tentunya para ulama kita diantaranya kami masyhur dengan hadis Mufti Karim, kakak dari guru mulia kita, menjelaskan bahwa hal itu dimaafkan kalau tidak ada cara untuk menghilangkannya. Orang mengatakan ada cara menghilangkannya, tapi dengan besi panas itu diharamkan. Jadi memang wajib tato dihilangkan, tapi kalau menghilangkannya harus menyakiti tubuh, maka tidak dibolehkan dalam syariah. Jadi dimaafkan saja. Kalau dia sudah taubat, dia sudah dimaafkan. Untuk desa, menurut desa, dan jangan risau. Banyak pertanyaan kepada saya, Habib, saya tidak berani sholat, tidak berani ibadah karena saya ada tato. Saya tidak berani juga kalau dibersihkan dengan besi panas. Jalankan sholatmu, taubatmu, dan segala ibadahmu, Allah sudah memaafkan kita, insyaAllah. Demikian yang diingatkan, namun perbuatnya haram. Kalau belum diperbuat, jangan diperbuat. Kalau sudah diperbuat, berperbuatlah. Maka Allah semoga memaafkan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbukum ilayya ahsanukum akhlaqa." Orang yang paling kucintai di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Berlomba-lombalah untuk menjadi orang yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mampu menjadi orang yang berakhlak baik, tapi usahamu untuk mencapai akhlak yang baik sudah mendapatkan pahalanya. Karena sudah berusaha menuju hal itu, sudah terikat dalam hal itu, sudah menuju hal itu, sudah ditali bila akhlak yang baik. Kalau sudah di jalan menuju sana, di dalam kelembutan ilahi Subhanahu wa ta'ala, orang yang sedang menuju jalan kebaikan, lantas ia wafat dengan jalan, ia sudah mendapatkan pahala kebaikannya. Mereka juga orang yang berusaha ingin memperbaiki akhlaknya. Ada keinginan untuk memperbaiki akhlakmu, maka kau di dalam kelompok orang-orang yang dicintai Rasulullah SAW. Sedang saya bersabda, riwayat Sahih Bukhari, "Ahabbukum ilayya ahsanukum akhlaqa." Orang
dicintai di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat dicintai oleh umat beliau di masa beliau dan setelah beliau. Riwayatnya di dalam Sahih Bukhari bagaimana cintanya para umat sang Nabi. Dan saya cerita bagaimana cintanya seorang para muhajirin, ansar, orang-orang lelaki cinta kepada Rasul. Dan lihat bagaimana cintanya kaum wanita ansar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Sahih Bukhari datang seorang wanita ansar berkata kepada Rasul, ya Rasulullah ini wahabdu laka min nafsi, wahai Rasulullah aku hadiahkan diriku untukmu, maksudnya untuk menjadi budakmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiam dan hanya mengangguk-angguk saja. Beliau bingung mau mengiyakan wanita mau tidak diiyakan, kecewa. Maka Rasul diam. Lantas ada satu orang di sebelah Nabi, seorang pria berkata, ya Rasulullah, nikahkan saja ia denganku. Maka Rasulullah SAW melihat wanita ini. Nah, kau mau dinikahkan dengan ini? Wanita itu menerima pria itu karena cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Rasul tanya kepada pria itu, kau mau nikah dengannya punya apa? Dia berkata, tidak punya apa-apa, wahai Rasul. Pulang ke rumah melihat ada apa di rumah, barangkali bisa jadi kemahal. Maka dia kembali tidak menyapa Rasul. Walau khatirun hadith, walau hanya sekedar cincin besi. Cincin besi kan kalau zaman sekarang di jalan terbanyak dijadikan cincin besi. Ya ada harga dan cincin besi. Walau khatirun hadith, walaupun cuma cincin besi tidak ada. Tidak ada wahai Rasul, ada pakaian kuih. Maka Rasulullah SAW melihat sama wanita, wanitanya tetap terima. Maka Rasul berkata, kalau begitu kau punya hafalan Al-Quran? Ada wahai Rasulullah, surat ini, surat ini, surat ini. Maka aku nikahkan kau dengan wanita ini dengan memberinya hafalan Al-Quran yang kering. Sama wanita terima, bukan karena prianya, tapi demi cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian hadirin hadirat, kecintaan para sahabiyah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia menerima seorang pria yang tidak dia kenal, tidak punya apa-apa pula, tapi demi cintanya kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia menerimanya. Hadirin hadirat, demikian para sahabat radhiyallahu anhum wallahu katakan bahwa Sayyidina Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu warḍah ketika Rasul sudah wafat, dia pergi perjalanan satu bulan untuk mendengar satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belum dia dengar dari Abdullah bin Umais. Pergi ke Syam satu bulan perjalanan, sampai ke Syam dan oleh Tuhan Indonesia, Jabir bin Abdillah, dia sahabatku, ketemu gembira. Kenapa kau ke sini? Aku dengar kau punya satu hadis yang aku belum tahu. Jabir, kau datang ke sini sebulan perjalanan untuk satu hadis? Dia berkata, asyakan kamu ke belakang nasibahum. Aku takut wafat sebelum belum sempat mendengar satu hadis itu. Demikian keadaan mereka di masa itu. Sekarang majlis taklim Jakarta ada lebih dari 2000 majlis taklim. Masing-masing membahas hadis, membahas fikih, membahas tajwid, membahas tauhid. Silakan hadirin hadirat, zaman dulu sahabat perjalanan satu bulan mau dengar satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai berkata, "Afsyatan amuk gablan nasma'u." Aku takut meninggal sebelum dengar satu hadis itu. Demikian indah dan cintanya mereka pada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini dijelaskan Sahih Bukhari dan lainnya di majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan majlis majlis lainnya juga banyak menjelaskan ilmu syariatul mutahara. Kita tidak perlu perjalanan satu bulan, perjalanan berapa menit, berapa jam saja sudah sampai di majlis ilmu. Syukurilah kenikmatan ini. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan hari-hari kita dengan kelebihan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan pengampunan. Semoga Allah memuliakan kita dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sekaligus hadirin kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala karena beberapa waktu mendatang sudah semakin dekat kunjungan guru mulia kita Al-Alifillah Al-Alamah Al-Muslim Al-Habib Umar Muhammad bin Salim bin Habib yang kita ajukan untuk hadir tiba tanggal 3
31 Desember 2009 dan akan hadir pada kantor malam 1 Januari di Parkir Timur Senayan. Insya Allah acara ini tuntas dengan baik dan sukses. Kemudian tahun Imam Fathul Wujud dihadiri beliau sendiri pada hari Ahad, hari Minggunya sebagaimana biasa, lalu malam Selasanya di Monas tanggal 4 Januari. Sebuah acara-acara ini sukses dan tidak terhalang dari Allah SWT. Tentunya saya juga berat menyampaikannya karena ini pengajuan belum masih belum pasti, tapi saya sampaikan demi memohon doa dari hadirin-hadirin agar ini sukses dan terlaksana malam 1 Januari, malam paling banyak yang maksiat di bumi Jakarta ini. Saya sudah dikelilingi oleh bencana di Tasik Malaya, di Sumatera Barat, dan terus bencana mengelilingi Jakarta. Ini kota paling banyak dosa di Jakarta. Malam 1 Januari, malam paling banyaknya zina, malam paling banyaknya perjudian dan narkotika. Di malam itu kita makmurkan dengan zikir akbar setiap tahunnya memang, tapi insya Allah tahun ini dihadiri guru mulia kita Dr. Muslim dan Nabi Muhammad bin Salim bin Habib, insya Allah menjadi gemuruh daripada ujian hidayah bagi Jakarta khususnya, dan menjadi kota yang paling damai dan paling dilimpahi rahmat, dan juga untuk seluruh wilayah muslimin di negeri kita ini dan di barat dan timur. Amin. Allahumma amin. Fakulu jami'an ya Allah, ya Allah. Ya arhamar rahimin.
one.